Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit? Sedikit-sedikit duit. Begitu Anda tidak punya, kata Al-Qur'an, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya turunkan rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadisnya sahih disampaikan. Satu dinar yang diberikan kepada istri, satu dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit? Sedikit-sedikit duit. Begitu Anda tidak punya, kata Al-Qur'an, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya turunkan rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Nabi sering berdiskusi dengan istrinya untuk mengarahkan masa depan kehidupan. Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau rumah tangga Anda ingin bahagia, jauh dari sifat materialistis, maka salah satunya jadikan kehidupan Anda tertata kompak dalam merencanakan keuangan keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga itu, Anda laki-laki mencari, istri menerima. Tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai ada prinsip istri suami, harta suami, harta istri. Itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang yang istri agak kelewatan juga. Harta suami punya saya, harta saya punya saya. Tidak, setelah Anda berumah tangga, harta dikumpulkan, lihat prinsipnya, perhatikan. Quran surah ke-28 ayat ke-7, paling kiri sebelah bawah. Ini diskusi yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hey, saya titipkan harta kepada Anda untuk mencari peluang surga. Tapi jangan lupakan urusan dunianya. Jadi kalau Anda sudah bekerja dapat penghasilan, lihat baik-baik, kumpul dengan istri, buat peta. Mah, kita kan mau ke surga ya? Iya, Pak. Surganya yang mana? Firdaus, Pak. Apa ciri penghuni surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Apa cirinya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun, salatnya khusyuk, salat khusyuk. Li zakati fa'ilun, zakat keluarkan. Anil ghaibi mu'ridun, jangan kerjakan yang sia-sia. Dari sini bikin peta hidup. Ma, salat kita mesti khusyuk, anak-anak kita mesti bagus belajarnya. Kita harus punya musala. Ayo kita bangun rumah yang ada musalanya. Ayo kita undang ustaz untuk mengajarkan cara salat yang khusyuk. Ayo cari pekerjaan yang tidak meninggalkan salat. Jadi ketika Anda mendapatkan istri yang baik, kemudian dapat pekerjaan yang baik, diskusi dengan istri bagaimana cara harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik, Anda punya tarbiyah yang baik, dijelaskan kepadanya dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketentraman di rumah dan mendapatkan anugerah terbaik untuk mengantarkan harta itu ke surga Anda insyaallah. Jadi maaf, singkatnya pertama, berikan pemahaman dulu kepada istri bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik. Jangan royal dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di masalahnya kadang-kadang Anda tidak memberikan perhatian kepada istri sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada Anda. Mah, mama ingin uang atau ingin surga? Ingin uang dan surga, Pak. Baik, kalau gitu mulai hari ini mari kita jadikan uang kita mengantarkan kita ke surga. Papa yang cari uang, mama yang mengatur uang itu ke surga. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Di situ ada rumus bagaimana Imran dengan Hannah kompak mendidik Maryam, cari guru yang baik namanya Zakaria, tempat yang baik namanya mihrab, dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh. Saking solehnya diabadikan di Quran disebut keluarga Imran. Surah yang ketiga, Ali Imran. Baik. Menuju ke situ Anda berdoa dulu ya.
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati istri Anda dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.